Okey, teknik-teknik rawatan ruqyah. Okey, kita meruqyah dengan menyentuh pesakit. Okey, so macam saya kata tadi, kita sebagai perawat, biasanya saya akan memakai sarung tangan. Okey, untuk kita memegang atau menyentuh pesakit. Okey, selain daripada itu juga, sentuhan daripada pesakit tak semestinya mesti guna tangan. Boleh guna kayu-kayu tadi. Ha, ini kayu urut, ni boleh. Kayu sugi boleh, rotan boleh, ranting bidara boleh, ini papan guasa boleh, boleh dengan teknik sentuhan. Okey, ini satu. Boleh dengan pukulan atau tepukan. Tadi kita baca ayat ruqyah sambil kita menepuk, mengetuk, menepuk belakang, menepuk tulang melikat. Okey. Ataupun dengan kayu tadi juga pun boleh. Ketuk-ketuk. Ketuk belakang juga boleh. Okey. Sambil membaca ayat ruqyah, menepuk dan mengetuk secara perlahan, sederhana sahaja. Tak perlu tepuk secara kuat. Okey. Ruqyah dengan hembusan. Selepas kita selesai baca ayat ruqyah, kita meniup badan pesakit. Ataupun kita meniup air yang telah kita jampikan tadi. Itu juga boleh. Contohnya ini air yang untuk pesakit minum, kita tiup kepada air tadi. Okey. Ruqyah dengan sapuan. Tadi yang kata tadi, sambil kita membaca ayat ruqyah, sambil kita mengusap. Mengusap tadi kaedah putaran tawaf tadi boleh. Naik daripada perut, naik ke dada dan muntahkan. Okey. Kalau kita sakit di tangan, usap di tangan. Sakit di lutut, usap di lutut, mana-mana tempat yang kita sakit. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah sambil kita menyentuh dan menyapu di tempat-tempat ataupun anggota badan yang sakit.